Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik, untuk video kali ini kita akan belajar hubungan nombor perpuluhan juta dan pecahan juta dengan nombor bulat. Jadi untuk video ini kita akan cover 3 subtopik. Yang pertama iaitu kenal nombor perpuluhan juta dan pecahan juta. Kemudian kita mengenal hubungan ataupun kita lihat hubungan nombor bulat dengan perpuluhan juta. Dan yang ketiga, kita akan lihat hubungan pecahan juta, perpuluhan juta dengan nombor bulat. Baik, cikgu terus saja kepada subtop yang pertama iaitu kenal nombor pecahan juta dan perpuluhan juta. Nah, ini tak ada masalah pada cikgu, mudah saja untuk murid kenal pasti semuanya ada perkataan juta di belakang setiap nombor itulah. Jadi cara nak baca seperti biasa, kita lihat yang pertama ini adalah 1/2 juta. Dan pada nombor yang kedua warna biru ni kita ada 6.12 juta. Dan yang merah yang ketiga 3.1/2 juta. Keempat 0.03 juta. Dan yang terakhir 1.34 juta. Okay, cuma di sini cikgu nak tekankan bahawa 1/2 juta dia bukannya 1/2. Okay, ini tak sama. Jadi tolong ya, jangan tertinggal perkataan juta tu. Baik, sekarang kita terus saja ke subtopik yang kedua iaitu hubungan nombor bulat dengan perpuluhan juta. Sebelum tu cikgu nak tunjukkan asasnya. Kita lihat di sini kita ada 1 juta, 5 juta, 10 juta. Jadi kalau sebenarnya cikgu tak nak tulis dalam nombor bulat, cikgu boleh tulis dalam sebutan juta. Dia akan jadi macam ni, 1 juta, 5 juta, kita akan tulis dalam sebutan juta, 5 juta, 10 juta. Okey. Jadi kita nampak di sini ini adalah nombor bulat dan ini adalah nombor dalam sebutan juta. Okey. Kenapa dia jadi macam ni? Sebab kita sebenarnya membahagikan. Okey, untuk jadikan dia dalam sebutan juta, kita kena bahagi 1 juta. Okey, jadi kalau cikgu tunjukkan secara asasnya, nak bahagi 1 juta, kita potong 6 sifar. Jadi ini cukup. Nak potong 6 sifar, maka dapatlah 1 juta. Okey, dan begitu seterusnya, cukup 6 sifar, cukup 6 sifar. Jadi potong saja 6 sifar. Jadi tinggallah nombor yang belum dipotong ni, dia akan disebut dalam juta. Jadi ini asas kepada yang akan terjadi dalam perpuluhan juta yang kita akan lihat sekejap lagi pada contoh yang seterusnya. Baik, sekarang kita ada contoh yang seterusnya. Kita ada sekarang nombor 1, 6.500.000. Okay, jadi, seperti yang cikgu cakap, kalau kita nak tulis dalam sebutan juta, kita mesti bahagikan dengan 1 juta. Okay, dapat diperhatikan di soalan yang pertama, kita tak cukup nak potong 6 sifar. Kita ada 5 sahaja di situ. Kita ada 5. Okey, jadi tak mampu nak potong, sebenarnya kita kena gerakkan titik perpuluhan. Jadi ini cikgu tunjuk dulu asas dia. Okey, sebenarnya nombor bulat titik perpuluhan berada di belakang. Jadi bahagi gerakkan di hadapan 1 2 3 4 5 6. Kenapa 6? Sebab kita ada 6 sifar lah. Sebab tu kita gerak 6 tempat, nilai tempat. Jadi kita akan dapat 6.5. Jadi kita akan tulis di sini 6.5. Jangan tertinggal perkataan juta. Sebab kita nak jadikan dia dalam sebutan juta. Jadi kita akan sebut, okey, cikgu ulang, kat sini kita tak sebut. Kita akan sebut 6.500.000. Tapi bila kita dah tukar jadi perpuluhan juta, kita tak akan dengar nilai tempat lain. Yang maksudnya puluh ribu tu, ratus ribu dah tak ada. So dia akan jadi 6.5 juta. Okay, jelas ya? Okay, baik. Untuk contoh yang kedua, sama juga, untuk jadikan dia dalam sebutan juta, kena bahagi 1 juta. Mudah saja. Titik perpuluhan tak ada. Sebenarnya nombor bulat boleh adakan titik di belakang sa.
Okey, bahagi kena gerak ke, cikgu selalu sebut ke depan lah ataupun ke kiri pun boleh. Okey, berapa kali nak gerak? 6. Kenapa 6? Kita ada 6 sifar. 3, 4, 5, 6. Jadi, titik akan berada di sinilah. Maka 800,000 bila kita jadikan dia dalam perpuluhan juta, ia akan menjadi, okey, kita tak tulis macam ni, kita mesti ada nombor dahulu di hadapan titik. Jadi tak ada nombor, kita letak sifar saja. Jadi ia akan menjadi sifar perpuluhan 8 juta. Jadi bila dah faham konsep, sebenarnya dapat diperhatikan dengan dua contoh ni cukup. Kita akan tahu titik perpuluhan ni akan duduk di belakang nilai tempat juta. Okay, titik ni confirm akan duduk belakang juta ataupun di hadapan 100,000. Kalau juta tak ada, maksudnya dia duduk depan 100,000 lah. Okay. Jadi, jom tengok contoh yang seterusnya. Tanpa kita gerakkan titik perpuluhan, kita boleh terus dapat jawapan dengan sangat mudah. Okay, andai kata kita nak tukarkan kedua-dua nombor yang diberi A dan B ni kepada perpuluhan juta. Okay, dapat diperhatikan A ni cukup 7 digit. Maksudnya confirm sampai juta. Bila tukar sahaja kepada perpuluhan juta, titik confirm akan duduk belakang juta. Jadi titik akan duduk belakang situ, terus saja tulis. Jawapannya adalah, okay, jadi titik mesti belakang juta. Saya letak titik, cikgu letak titik. Salin je nombor yang lain, sifar tak perlu. Dan akhirnya tambah saja juta. Jadi 7,530,000 dalam perpuluhan juta adalah 7.53 juta. Okay, jelas? Okay, B kita lihat nombornya ialah 490,000. Okay, nombor ni ada 6 digit saja, tak ada juta. Jadi mudah juga, titik perpuluhan akan duduk di hadapan nilai tempat 100,000. Maka jawapannya adalah, okay, kita tak akan mula dengan titik, mesti depan titik perpuluhan mesti ada nombor digit. Jadi kita letak digit sifar. Okay, 49. Jadi sifar tak perlu tulis dan jangan tertinggal perkataan juta. Jadi 490,000 sebenarnya adalah sifar perpuluhan 49 juta. Baik, cikgu harap murid boleh dapat faham konsepnya. Jadi macam cikgu selalu cakap, kalau A boleh pergi B, B mesti boleh patah balik jadi A. Sama jugalah, kalau nombor bulat boleh jadi perpuluhan juta, maka perpuluhan juta ini mesti boleh patah balik jadi nombor bulat. Okay, ingat lagi tak konsep dia? Kalau pergi perpuluhan juta kena bahagi, jadi kalau pergi nombor bulat kena darab. Okay, sebenarnya kena darab dengan 1 juta. Okay, bila darab dengan 1 juta maksudnya ke kanan 6 kali lah. Tapi cikgu tak nak tunjuk, cikgu terus sahaja fahamkan konsep awak yang tadi, di mana kita dah cakap titik perpuluhan ni mesti berada di belakang nilai tempat juta ataupun di hadapan nilai tempat 100,000. Okay, sebenarnya murid boleh dapat tangkap 8.5 juta sebenarnya bila dalam nombor bulat dia terus sahaja jadi, ya betul, 8,500,000. Tapi macam mana nak mudah, tak nak silap, kalau cara cikgu ni trik dia je lah. Okay, kita belajar ni dalam tajuk nombor 7 digit, maka sebenarnya kita cukupkan sahaja 7 digit. Okay, tanpa salin titik perpuluhan. Tengok sekarang 8 dengan 5 kan, baru ada 2 betul. Okay, jadi digit yang seterusnya kita letak sifar. Baru ada 3, 4, 5, 6, 7. Jadilah 8,500,000. Boleh faham? Okay, senang je kan? Betul. Nombor 2, sifar perpuluhan 6, 3 juta ni sebenarnya apa? Jadi kalau tak mahir, tulis saja sifar 6, 3. Sekarang baru ada 3 digit kan? Jadi tambah saja digit yang keempat. Okay, bila tambah, kita akan tambah dengan digit sifar lah. Ini baru 4, 5, 6, 7. Jadi ini nombor apa sebenarnya?
Ini sebenarnya adalah nombor 630,000. Jadi kalau dapat dipatikan, kita tak sebut ni kan. Jadi ini tak payah tulis pun tak apa. Okey, jadilah 630,000. Okey, tengok contoh yang ketiga. Kita ada 3 sifar 7 juta. Okey, macam cikgu cakap, salin saja nombor tu tanpa ada titik perpuluhan. Okey, sekarang baru ada 3 digit. Kita nak 7 kan? Jadi, ini yang keempat. 5, 6, 7. Jadilah 3,070,000. Jelas ya murid? Okey, ini hanya termaktub bila kita berada dalam berpuluhan juta lah. Okey. Baik, cikgu harap murid jelas perkaitan ataupun hubungan di antara berpuluhan juta dengan nombor bulat. Okey, dia hanya tukar macam tu lah. Bila ada nombor bulat nak tukar puluhan juta ataupun dah ada puluhan juta nak tukar nombor bulat. Jadi, kita terus sahaja kepada subtopik yang ketiga iaitu hubungan pecahan juta dan puluhan juta dengan nombor bulat. Okey, cikgu nak highlight di sini. Kita ada sebenarnya daripada dah tahun 4, kita ada 11 pecahan. Okey, yang kita kena hafal dia punya nilai pada perpuluhan dengan peratus. Tapi cikgu tunjuk macam ni je lah. Okey, ni ada 11 dia. Okey, nilai dalam pecahan, ni nilai dalam perpuluhan. Di mana sebenarnya dia nilai yang sama. Cuma bentuk nombor sahaja yang berbeza. Jadi macam mana cara nak ingat? Jadi murid boleh tengok video cikgu. Hubungan antara 3P lah cikgu tulis, pecahan, perpuluhan dan peratus. Nanti cikgu share dia punya link tu dekat description. Nanti awak boleh tengok lah. Okay, cikgu tak nak tunjuk macam mana cara nak hafal ni, nak ingat dia. Jadi nanti awak boleh tengok kemudian. Terus saja kepada contoh. Okay, biasanya bila kita dapat sebutan juta tu dalam pecahan. Okey, ini pecahan ni. Okey, sebutan tu dalam pecahan, kita digalakkan tukar kepada nombor perpuluhan. Jadi kalau lihat dekat sini, kita ada 3/4. Jadi 1/3 sebenarnya kalau dalam perpuluhan dia akan jadi 1.75 juta. Okey, bila kita dah tukar kepada perpuluhan juta, memang kita akan senang untuk dapat nombor bulat dia. Okey, macam mana nak tukar, senang je. Cikgu cakap tadi, ingat tadi yang kita tulis sampai ada 7 digit tanpa ada titik kan. Okey, ni baru ada 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 1.34 juta sebenarnya adalah 1.750,000. Okey, jadi terus kepada contoh yang kedua. 3/8 juta sebenarnya, 3/8 ni nilai dia sebenarnya adalah sifar perpuluhan 3.75 juta. Okey, jadi macam mana nak tukarkan kepada nombor bulat? Salin je semua digit yang ada. Okey, kita tengok baru ada 4. Jadi kita cukupkan sampai 7. Jadi 5, 6, 7. Okey, bila nombor bulat depan sekali sifar. Okey, jadi sifar tu kita tak ada fungsi. Jadi kita boleh padam. Jadi 3/8 juta sebenarnya adalah 375,000. Dan perhatikan, kita ada contoh yang ketiga. Sekali lagi cikgu ulang, kalau awak dapat dalam pecahan, okey, pecahan juta, kita digalakkan tukar kepada perpuluhan juta. Jadi 2/5 kita tahu ia adalah perpuluhan 6. Okey, perpuluhan 6. Jadi kita ada nombor bulat kat depan, jadi nombor bulat mesti duduk depan titik perpuluhan. Jadi 3/25 juta sebenarnya adalah 3.6 juta. Okey, tukar kepada nombor bulat. Jadi salin tanpa ada titik, baru ada 2 digit. Baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 3/2/5 juta sebenarnya dalam nombor bulat ialah 3,600,000. Okey, di sini kita ada contoh soalan penyelesaian masalah. Jadual di bawah menunjukkan bilangan pensel yang telah dihasilkan dalam masa 3 bulan. Ok,
Okey, dapat diperhatikan kita ada jadual. Kemudian kita ada 3 bulan iaitu Jun, Julai dan Ogos. Berapakah jumlah bilangan pensel bagi ketiga-tiga bulan itu? Jadi kata kunci kat sini adalah jumlah. Bermaksud kita kena tambah. Okey, tambah ketiga-tiga lah. Dia bukan minta dua yang tertinggi ke apa ke. Dia minta ketiga-tiga. Maksudnya dia minta dekat sini adalah semua. Okey, apa yang menjadi masalah sekarang? Okey, kita ada bentuk tulisan, bentuk nombor yang berbeza-beza. Kita ada pecahan juta, kita ada perpuluhan juta dan kita ada nombor bulat. Jadi di sini murid, untuk bulan Ogos tiada masalah. Ini kerana biasanya kalau kita buat penambahan, kita akan gunakan nombor bulat lebih mudah. Jadi Ogos tak ada masalah, kita tahu di situ ada 1,070,000. Okey, bulan Julai pula kita ada perpuluhan juta, di mana mudah sahaja macam cikgu cakap tadi. Okey, kita nak jadi perpuluhan juta, nak jadikan nombor bulat, kita buat apa? Kita hanya tulis 7 digit tanpa ada titik. Jadi kita ada sifar, kita ada 9, kita ada 3. Sekarang kita baru ada 3 digit, kita nak 7. Yang keempat, 5, 6, 7. Okey, ingat nombor bulat bila digit sifar di hadapan sekali, maksudnya sifar tu tak ada fungsi. Jadi kita boleh padam. Jadi sifar bulan 9, 3 juta adalah 930,000. Okey, bagaimana pula dengan bulan Jun? Dapat diperhatikan di sini kita ada pecahan juta. Ingat cikgu cakap apa? Bila pecahan juta kita tukar jadi perpuluhan dulu. Ya, 1/4 adalah 1.25. Kemudian kita tengok ada nombor bulat. Nombor bulat mesti duduk depan titik. Jadi kita akan dapat 1.25 juta. Okey. Jadi 1.25 juta dah ada perpuluhan. Tengok balik macam tadi. Okey, kita tukar saja dengan buat 7 digit. Okey, kita ada 1, 2, 5. Ni baru ada 3 digit. Okey, digit yang keempat. Ni 4, 5, 6, 7. Jadi 1.4 juta sebenarnya adalah 1,250,000. Jadi dapat diperhatikan di sini semua sekali dah ada dalam bentuk nombor bulat. Jadi kita boleh tambah sajalah. Okey. Tambah saja, pastikan setiap digit ditulis pada nilai tempat yang betul lah. Okey. Nanti nak tambah dengan 930,000, biasanya murid akan tulis 9 kat sini. Salah lah. Sebab 9 tu nilai tempat dia adalah 100,000, maka kita akan duduk dekat bawah digit 2. Okey. Dan akhir sekali kita tambah teruslah 3-3 ya. Okey. Cikgu anggap tak ada masalah untuk menambah terus sekali 3 nombor ni. Okey, kita tambah saja. Okey, sifar tak ada masalah, sampai ribu semuanya sifar. Masuk pada nilai tempat 10,000, kita tambah 7 dengan 3 akan dapat 10, 10 tambah 5, 15. Okey, 1 atas, 9 dengan 1 ada 10, 10 tambah 2, 12. Okey, jadi jawapannya adalah 3,250,000 batang pensel yang telah dihasilkan dalam masa 3 bulan. Baik. Cikgu harap dengan penjelasan ni murid boleh lebih mudah faham. Okey. Sehingga berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.